Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini dari kota Yogyakarta akan diberangkatkan bis ALS Nopin 220 Hoholongiau. Dan nampak di depan sana bis ALS Nopin 226 ya, baru saja mendarat di kota Yogyakarta. Bis ALS Nopin 220 untuk jarak tempat duduk sangat longgar ya ini ya teman-teman ya. Ini saya bisa selonjoran. Ini jaraknya longgar sekali. Ini saya bisa selonjoran. Tanpa melipat ini ya. Ini bisa selonjoran. Dan jaraknya pun cukup. Wah. Cukup luas. Belakang juga pecah itu bisa ALS 226 itu. Suasana di agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta ya, lumayan ramai. Ceritanya apa Pak? Bang Arya, Bang Arya. Ini tadi bis ALS Nopin 226 ya, baru saja singgah di agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta untuk turunkan paket. Saya mau kemana? Mau ke Medan. Oh, nganter. Oh. Naik Ibu, silahkan Ibu. Berapa orang ini yang berangkat? Satu orang, Ibu aja. Silahkan Ibu, monggo. Medannya di daerah mana, Bang? Tebing Tinggi. Oh, Tebing Tinggi. Nanti sama kru, Bu. Naik dulu aja, nggak apa-apa. Untuk teman-teman atau saudaraku semuanya yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 02743759065. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun harga tiket dari Kota Yogyakarta menuju Kota Medan seharga Rp680.000. Kali ini yang awal Pak Kribu ini kayaknya yang awal kali ini. Mau kemana ini mas? Bapak eh? Medan. Oh Medan. Ya, pulang oh pulang kampung. Tapi asli Jawa? Iya asli Jawa. Di mana Jogja mas?
Apanya? Tinggal di sini di mana? Oh, di Klaten, Pak. Oh, Klaten. Klatennya? Cawas. Cawas. Oh. Binjai pulang. Pulang ke Binjai. Oh, Aceh ya, Pak. Arah Aceh ya berarti ya. Ya, perbatasan. Medan Binjai. Oh, Medan Binjainya. Cawasnya mana? Aden? Dari Trucuk. Trucuk. Wah. Lakinya Jawa, rumahnya sama. Laki itu anak kaya. Iya. Mertuanya Wong Kong. Mertuanya orang Binjai. Bapak berarti pernah ke sana ya? Aku di sana dulu, Mas. Oh, di sejak tahun 84 sampai 98 di Sumatera. Terus 98 berarti Krismon. Gam. Oh, Gam. Di Aceh. Iya, itu waktu itu aku pulang gitu ya. Aceh 2003 ke Medan. 2013 baru di Jawa. Oh, sekarang sudah menetap di Jawa ya, Pak ya? Ya, itu kok enggak lah. Anak-anak aja. Dulu di sana usaha apa, Pak? Bakso. Oh, bakso. Jadi ini anak juga dagang bakso di sana. Alhamdulillah, ya, Pak. Semoga usahanya lancar terus, langgeng. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Dulu ya naik gitu, Pak. ALS. Bang Fauzi bincang-bincang dengan Pak Joni. Bis ALS Nopin 220 Haholongi Aung sedianya akan melintasi lintas tengah Sumatera ya teman-teman ya. Dan untuk kawan-kawan semuanya yang pengen bareng dengan bis ALS Nopin 220 Haholongi Aung untuk wilayah Jawa Tengah, silakan hubungi agen-agen terdekat. Sore ini bis ALS Nopin 220 Haholongi akan melintasi daerah Wates, Purworejo, Gombong, Kebumen, Aji Barang, Sampang Aji Barang, dan Bumi Ayu ya. Jadi silakan hubungi agen-agen terdekat bila pengen bareng dengan bis ALS Nopin 220 Haholongiau. Dan untuk wilayah Sumatera bisa bareng besok pagi ya, karena bis ALS Nopin 220 Haholongiau besok pagi insya Allah sudah akan menyeberang menuju ke arah Pulau Sumatera. Pak Kuat, Pak Kuat, untuk sewa hari ini berapa, Pak Kuat? Hari ini 11. Total semua? Sementara 11. 11 orang ya? Yang kecil sana, dua orang yang terima sama 49 sedangkan penumpang. Wah, alhamdulillah ya. Penumpangnya 11 orang, paket lumayan. Insya Allah gas terus ya, ke Medan. Terus, ya, ya. Jos. 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 Jalan. Ya. Terima kasih. Pak Kuat. Bang Fauzi sudah dipanggil bagian administrasi ya. Bukan administrasi. Apa? Atau pihak mogok Pak. Oh, yang panggil Pak Rohadi. Aspemu. Oh. Ini Pak Ketua dengan penampilan baru ya ini ya. Kopiah putih. Ya. Kacamata hitam. Pakai masker dan ganti juga, dan sangat pun ganti. Mantap. Mantap ganti semua ini, Pak. Oke. Jadi tantangan yang kita. Siap. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri video siang hari ini. Jumlah penumpang untuk bis ALS Nopin 220 hari ini 11 orang. Alhamdulillah ya, semoga bis ALS Nopin 220 diberikan kelancaran, keselamatan sampai di kota Medan.
Sampai jumpa lagi 10 hari ke depan untuk bis ALS Nopin 220 Haholong Yau. Hati-hati Bang Fauji beserta kru semongko Haholong Yau. Tetap semangat, doa terbaik untuk kru bis ALS Nopin 220. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.